بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اما بعد Baik teman-teman sekalian, insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan membaca pelajaran terakhir dari kitab Wasoyal Abalil Abna karya Syekh Muhammad Syakir yang dimana mana pembahasan kali ini beliau langsung namakan fi khatimatil yaitu wasiat yang terakhir dari serangkaian wasiat tentunya dari serangkaian pelajaran yang telah beliau berikan, yang dimana kita telah bersama-sama beristifadah atas apa yang beliau sampaikan. Semoga di wasiat yang terakhir ini bisa menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat, menjadi titik terang bagi kita untuk terus beramal saleh dalam berkehidupan dan tentunya semoga bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk diri kita maupun kita tularkan dan kita alirkan kepada orang-orang yang berada dekat dengan kita. Kita akan bacakan. <coughs> Beliau berkata, Ya Bunaya, wahai anakku. Nah, Aksir min Quran dan ini merupakan wasiat yang terus ya senantiasa digaungkan oleh para ulama yaitu apa memperbanyak tadarus tadarus Al-Qur'an memperbanyak membaca Al-Qur'an karena Nabi Muhammad SAW alaihi pernah bersabda Ikra'ul Qur'an bacalah Al-Quran dengan sigoh fil amr yaitu perintah untuk membaca Al-Quran kenapa demikian fa innahu kiamah karena sesungguhnya dia akan datang nanti pada hari kiamat li sebagai pemberi syafaat kepada siapa yang membacanya, siapa yang senantiasa menemaninya. Naam. Begitu pula sabdanya yang lain man harfan min kitabillah falahu ajran falahu ajrun Siapapun yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Qur'anul Karim maka baginya pahala. 6 nah, baginya satu pa satu pahala. Dan itu nanti akan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan. Ini luar biasa kemudian wahfaz ayatihi dan berusahalah untuk menghafal ayat-ayatnya di samping kita membaca juga harus ada tekad di dalam hati kita azam yang kuat dari diri kita yaitu apa? mengingat dan menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jikalau Al-Qur'an itu terjaga karena memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala maka tentu tatkala seseorang itu menghafal memasukkan Al-Qur'an di dalam hatinya maka hati seseorang yang di dalamnya terdapat Al-Qur'an nilai-nilai Al-Qur'an mengalir dalam dirinya maka Allah pun juga akan menjaga orang tersebut dan itu pun harapannya harapan untuk kita semua nah an zohri kolbika. Ya, nah di dalam hatimu. Wa idha korok Qurana dan jikalau engkau membaca Al Quran, pala wa anta Nah, masya Allah. Di sini beliau mengingatkan, jikalau engkau membaca Al Quran, Janganlah sekali-kali engkau membaca Al-Qur'an tanpa merenungi makna kandungannya. Maksudnya di sini ya, hmm. janganlah engkau membaca wa anta sedangkan engkau ipu, engkau itu lalai dari mengetahui makna-maknanya. Ingat teman-teman semua. Ya. Al-Qur'an diturunkan salah satu fungsinya untuk ditadaburi yaitu diambil pelajaran saripati intisarinya. Nah, apa sebetulnya yang ingin Allah sampaikan kepada kita? Perintah apa yang Allah perintahkan kepada kita? Larangan apa yang harus kita jauhi? Nah, ya, maka haruslah kita mencermati ayat-ayatnya sebagai bentuk kebesaran Allah Subhanahu Ta'ala, dan sebagai bentuk pula kita mengambil ibrah pelajaran yang ada di dalam al Al-Qur'anul Karim. Betapa banyak orang yang hanya menghafal full sampai 30 juz tanpa mengetahui maknanya, ternyata di dalam kehidupan dia masih terombang-ambing dan seringkali futur. Nah, ternyata apa yang dia baca tidak mampu meresapi jiwa-jiwanya. Nah, wa idha ashkala 'alaika Wa ashkala ayatin farji' ila tafsir Nah, beliau mengisyaratkan memang semua sulit untuk mencapai derajat seorang yang ahli tafsir sebagai seorang yang Mufasir, menafsirkan dan menjelaskan Al-Quranul Al Karim. Banyak sekali perangkat keilmuan yang harus dikuasai oleh kita. Nah, tapi di antara kemudahan kita memiliki ulama-ulama yang rabbani ya nah jikalau engkau menemukan kesulitan kesulitan ashkal, ya tatkala menemukan atau memahami ayat-ayat Allah maka di sini penulis mengatakan apa farji at. itu kembalilah ila kutubit tafsir kepada kitab-kitab tafsir ulama ada kitabnya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir At-Tabari, masya Allah luar biasa. Kemudian ada tafsir Ibnu Katsir, nah, ya. Kemudian ada tafsir Baydawi. nah, itu yang lama-lama semuanya. Ada yang kontemporer, yang mudah dipahami, itu apa? Tafsir Muyasar atau tafsir as Asy'ah -si atau sebelum itu pun juga ada tafsir jalan lain yang ditulis oleh dua orang ulama dari kalangan ulama syafi'iyah yaitu Syekh Jalaluddin uh, Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Masya Allah, luar biasa. Nah, nanti karena tafsir itu ada yang bentuknya ijmali, ada yang bentuknya tahlili. Nah, ada yang memang menghadirkan ayat-ayat hukum, ya masya Allah ya para ulama kita menyediakan berbagai banyak literatur untuk apa mengatasi kebodohan-kebodohan yang ada dalam diri kita hanya tinggal kita tanya, maukah tidak maukah kita ya untuk melepaskan kebodohan tersebut dari dalam diri kita dengan banyak membaca menelaah dan belajar kepada orang-orang yang memang tepat mumpuni dalam keilmuan-keilmuan yang memang kita ingin kuasai terlebih dalam bidang ilmu syar'i ini. Nah, ya, kembali kepada kitab tafsir. Nah, di sini atau kita mendatangi salah seorang ulama, ya, lama ma'naha, engkau mempelajari makna-makna Al-Qur'an. Berikutnya pada paragraf kedua

wa man dan antara orang yang membaca makna-makna Al-Qur'an ya sedangkan dia memahami maksud dan makna ayat yang dia baca hadiratun al-awwalu perbedaannya pertama ini ya kal ama yamsi Masya Allah. Ya. Nah, orang yang membaca Al-Quran dengan tidak mengetahui maknanya itu seperti apa? Akmayamsi, orang buta yang berjalan di jalan raya. Ya, kanal yamsi Ya, nah itu jalan. Nanti ada lagi torik, torik itu panjang, ada alifnya torik. Nah, itu berarti apa? Uh, bintang yang ada di langit. Ya. Nah, baik. La yubesiru min hasyai'an. Ya, dia tidak bisa melihat apa-apa. Ya, dia tidak bisa melihat apa-apa. Mungkin selamat orang tersebut, mungkin juga tidak. Ya. Inilah analogi yang diberikan oleh penulis atas orang yang membaca Al-Qur'an tidak mengetahui maknanya. Wasani Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dengan memahami maksud dan maknanya itu seperti sahibil basar. Ya. Sahibil baswar, yaitu orang yang sehat penglihatannya. Tentu kalau orang yang sehat penglihatannya tanpa menggunakan kacamata ya nah ataupun tidak buta barakallahu fikum nah ya taqi bi basarihi mawaqi' az-zalal tentunya dia bisa menyelamatkan dirinya dikala ada bahaya maka dari itu <laughs> ya bunaya, rubba qari'in lil qur'ani wal qur'anu yal'anuhu fa ma anzalallahu al-kitaba al aziz Wah ini masya Allah luar biasa ya wahai anakku banyak orang yang membaca Al-Qur'an dengan maksud ibadah akan tetapi Al-Qur'an melaknatnya masyaallah ya akan tetapi Al-Qur'an melaknatnya ya kenapa apa penyebabnya karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan Al-Quran yang mula itu hanya untuk dijadikan sekedar bacaan. Ya. Fama anzalallahu alkitab al-aziza li mujarradit tilawah. Hanya sekedar tilawah. Bukan itu. Makna dan tujuan yang utama Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dan mentransmisikannya pada orang-orang setelahnya hatta sampai sampai kepada kita saat ini. Bukan itu. Bila fahmin wala tilawatihi ma fahmi maknahu. Allah Ya? Dan bukan pula hanya sekedar dipahami makna serta maksudnya tanpa sering dibaca. Ini juga keliru pula. Ada orang yang hanya apa? hanya memahami dia sibuk mempelajari maknanya. Akan tetapi dia tidak membaca ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan bacaan yang telah Rasul ajarkan, yang dimana Rasul pun belajar kepada Jibril. Nah, maksudnya apa? Dia sibuk memahami, membaca Al-Qurannya belepotan, tidak sesuai dengan tajwid. Keliru juga. Dan orang Keliru juga ketika orang ini hanya membaca saja, sibuk dengan tajwid, tapi tidak sibuk mempelajari apa yang tersimpan di dalam Al-Quran ini. Apa yang ada di balik makna-makna setiap ayat Al-Quran karim Ya. Yeah. Nah. anzalahu Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ya menurunkan Al-Quran ini untuk diambil iktibar pelajarannya dengan apa yang telah diperintahkan Allah tentunya untuk dilaksanakan ya serta segala larangan itu ya untuk dijauhi nah ya lima <tuhünaffe> amarobihi untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan wajitina bimanaha dan untuk menjauhkan apa yang telah dilarang walit takhalluqi bima tadammanat suayatuhu asy min al-akhlaqil karimah faqra al-qur'ana biqasdim amrihi wajitina bi nahyihi wat takhalluqi bi akhlaqihi masyaallah ini luar biasa Allah menurunkan Al-Quran itu agar dipegang kokoh ayat-ayatnya, menjadi pondasi dalam kehidupan, menerangkan akhlak aturan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Bacaan Al-Qur'an dengan niat untuk menjalankan segala perintah, menjauhi larangan serta akan berlaku baik dengan akhlak yang telah terkandung di dalamnya. Jadi puncak daripada itu, puncak dari ibadah itu adalah akhlak teman-teman so, semua. Naan. Ya. Banyak orang bisa beradab di zaman ini karena memang syarat orang itu bisa beradab ialah pendidikan adanya nilai-nilai tarbiyah akan tetapi ya syarat orang itu bisa berakhlak mulia yaitu apa dengan ketakwaan ibadah yang dia bangun keimanan yang dia kuatkan dan itu hanya ada di dalam tubuh orang Islam jadi orang yang berakhlak sudah pasti dia beradab tapi orang yang beradab belum tentu dia ber berakhlak Nah ya maka oleh sebab itu salah satu ibadah fungsinya apa yaitu sholat kan naam sholat salah satu ibadah apa fungsi sholat disebutkan oleh Allah di dalam Al Qur'an ya inna sholatatan haanil fashshayi wal munkar sesungguhnya sholat itu fungsinya apa mencegah perbuatan fahs dan juga kemungkaran Fahs yang ini sifatnya syahwat naam ya orang kalau betul-betul bertakwa dia meresapi makna setiap ayat Al-Quran, dia akan semakin takut kepada Allah dan menjauhi segala hal-hal yang sifatnya syahwat dan juga kemungkaran. Ya, nah begini. Berikutnya, <coughs> ya bunaya, hasib nafsaka alama fa'alta qabla an yuhasibaka maulaka fa'idha khalauta bin nafsika indan naumi fadhkur ma sona'ata fi yaumika wa wala, laylatika wahai anakku, hitung hisaplah dirimu dari segala perbuatan sebelum dirimu dihisap oleh oleh Rabbimu ya fa'idha khalautak ya, fa'idha khalauta bin nafsika, ya jikalau engkau itu na'am ya berbaring uh, hendak tidur na'am dan naum nah di sini apa fadhkur maka hitunglah maka perhitungkanlah apa yang telah engkau berbuat seharian jadi tatkala kita beristirahat di malam hari coba sebelum itu ya kita renungkan apa yang telah kita lakukan ya aktivitas apa yang kita lakukan pada hari-hari tersebut Apakah ada yang mendatangkan manfaat, menaikkan keimanan kita? Nah, introspeksi diri kita. Oh, ternyata semuanya hanya senda gurau. Oh, ternyata aktivitasnya hanya menyibukkan diri kepada perkara duniawi. Nah, oh tidak sedikit pun saya membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Oh, tidak sedikit pun saya mendapatkan keilmuan. Ya, tidak belajar. gitu. Nah, akhirnya apa? Ada rasa untuk apa? Ingin mengubah dirinya ya, ke arah yang lebih baik di keesokan harinya, yakni kemajuan. Dia ingin kemajuan, nah, perubahan ke arah yang lebih lebih baik, gitu. Nah, itu salah satu fungsi bermuhasabah. Nah, akhirnya, apa dia ber memiliki suatu motivasi besar ya, untuk dia bangun nantinya di sepertiga malam, ya? Fadhkur ma sana'ta fi wa Nah. Fa in ra'aita khairan Nah, jika dia mendapati kebaikan yang dia lakukan dalam satu hari tersebut, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya Allah yang diberikan kepadanya. Wa in ra'aita syarran. Nah, jika dia mendapati suatu keburukan dalam aktivitas yang dia lakukan dalam sehari tersebut, dalam hari tersebut, fazra ila taubah. Maka tentu dia bersegera untuk apa? Bertaubat. Naam. Nadam. Nadam itu apa? Penyesalan. Ya. Nah. Seraya berkata. Astaghfirullah alazim. Wa atubu iliki. Ya. Aku meminta ampun kepadamu. Dan bertaubat. Naam. Ya. Ala alla ta'udah agar dia tidak lagi mengulangi hal tersebut. Dia terus beristighfar. Dan tentunya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatmu dan mengampunimu atas dosa-dosamu yang telah lewat, atas dosa-dosamu yang telah telah lalu. Ya. sebagaimana di surah al ashr al hasyr ayat 18 Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat slighad. ini dalil ya agar kita harus senantiasa ya mengintrospeksi diri bermuhasabah begitu wal tanzur nafsum ma qaddamat slighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ta amalun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya lighad untuk hari esok. Naam. Berikutnya Ya bunayya. Naam. Akhir minal ibtihali ila Allahi wa wad'a wad'awatis salihat ya nah, wahai anakku perbanyaklah ya pendekatan diri kepada Rabbul Alamin kepada Allah Azza wa Jalla dan tentunya da'wat memperbanyak doa ya memohon kebaikan salihat ya nah memperbanyak kebaikan berdoa li untuk dirimu wali abu Waika untuk kedua orang tuamu doakan ya wali ikhwanika dan juga doakan kepada berdoa kepada Allah untuk teman-temanmu, sahabat-sahabatmu wal mukminin dan mendoakan ya kaum mukminin secara umum. Nah, ya. kaum muslimin. Wakul dan katakanlah Robbi ij'alni muqimash shalah. Ya Rabbku jadikanlah aku na'am dan anak cucuku orang-orang yang istiqomah mendirikan salat wa min dzurriyyati ya aku, anak cucuku keturunanku rabbana wa taqabbal du'a ya ya Allah ya Rabb kami berikanlah apa ampun ya ampunkanlah aku dan kedua orang tuaku nah ya taqabbal du'a terimalah doa. Rabbana gfir li wali walidayya walil mu'minina yawma yaw, yawmul hisab. ya, nah, pada terjadinya hisab yaitu hari kiamat. Nah, ini kalimat penutup dari beliau. Ya. Allahumma bi rahmatika ummanna wa kfina syarra ma ahammana wa ala imani الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا اغفر لي اللهم لنا ولوالدينا ولمشيخنا ولإخواننا في الله تعالى أحياء وأمواتا ولكافة المسلمين أجمعين. يا. Ya Allah curahkanlah rahmatmu kepada kami semua. Ya, hindarkanlah diri kami dari segala kesulitan, dari segala keburukan. Wafatkanlah wakfina, nah, wafatkanlah kami dalam berpegang teguh kepada kepada iman yang sempurna, al iman al kamil, dan berpegang teguh kepada al quran dan as sunnah wal kitabi was sunnah serta engkau ridho kepada kami. Naam, tawaffana, naam ya. Wafatkanlah kami wa dan engkau pun ridho ya kepada kami. Ya Allah, ya Rabb kami, curahkanlah ampunan. Allahumma lana wa liwalidaina wa walidina. wa ya curahkanlah ampunanmu kepada kami, kepada kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan kepada kawan-kawan seperjuangan kami dalam menegakkan agamamu ini yang sudah ya naam. Luar biasa. Ya. Yang sudah gugur menjadi syuhada ya ataupun yang masih hidup ahya'an wa amwatan walikafatil muslimina ajma'in ya serta curahkanlah ampunanmu kepada seluruh kaum kaum muslimin ya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya maha ya. suci rabbku yang memiliki keperkasaan dan apa yang mereka yaitu kaum kafirin katakan dan kesejahteraan dilimpahkan kepada para rasul dan tentunya segala puji milik Allah Rabb semesta alam walhamdulillahi alamin ya wa kana al faragh min tahririhi fi syahri dzil ya telah selesai dari pembahasan atau penjelasan kitab ini di syahri dzil qa'dah al haram pada tahun 1306 26 6 ala yadi Afkaril ibad Masya Allah beliau tawadu penulis wa ahwajihim ila rahmani ila rahmati maulahu Muhammad Syakir Syekh ulama il Iskandariyah walhamdulillahi awalan wa akhiran. Segala puji bagi Allah, baik dari awal maupun akhiran. Nah, di afqoril ibad ini. Ya, naam. Di atas tangan seorang hamba yang paling fakir. Wah wajihim dan di antara hamba yang paling butuh ila rahmati maulah kepada rahmat Rabbnya siapa orangnya yaitu Syekh Muhammad Syakir rahimahullah taala. Nah, baik. Telah selesai pembacaan kita pada kitab ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته